Hai semua, hari ni saya nak cerita pasal sunat baby. So, bila kita cerita pasal sunat baby ni, ramai peris takut kan nak sunat time masa baby. Sebab apa? Sunat potong tak cukup, sunat kena potong dua kali, baby rasa sakit. So, dekat sini kita ada dua kaedah yang kita buat. Kita ada seat belt dan laser. Apa kelebihan sunat time masa baby ni untuk kedua-dua ni? Jangan risau. Sebab diorang tak banyak bergerak, tak banyak lagam macam budak-budak. Banyak tidur, jarang kesakitan diorang sangatlah kurang nak dibandingkan budak-budak ataupun orang dewasa. Okay, so saya akan ceritakan pasal plastik belt dulu. Untuk yang plastik belt ni, dia sama seperti macam clamp. Yang beza, tidak perlu datang dua kali. Sebab apa? Untuk plastik band ni, dia kadar sebuah seawal 7 hari. Plastik band ni dia akan macam masukkan dalam penis baby dan dia akan ikat dan potong yang lebihan tu. Dan kita hanya tunggu sahaja plastik band ni akan tercabut sendiri. Apa kelebihan dia selain itu juga? Dia kurang berdarah, kurang sakit. Kekurangan dia, okay, misalnya lah kalau dia lambat terbuka ataupun terawal buka, datang je ke klinik untuk doktor check. Untuk laser pula, okay, laser ni dia perlu jahitan. Untuk yang plastik band tu yang perlu jahitan sebab diikat kan. Okay, untuk laser ni dia perlu jahitan. Dia sama seperti macam sunat kanak-kanak ataupun sunat dewasa. Untuk baby ni jangan risau, dia kadar pendarahan dia agak kurang berbanding untuk dewasa dengan kanak-kanak. Okay, and kadar sembuh dia ambil masa 7 hari ke 14 hari juga. Okay, cuma satu je keburukan untuk katan baby yang kaedah laser ni. Jangan takut untuk cuci luka jahitan. Luka jahitan tu akan tertanggal sendiri. Saja daripada saya.